Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Banjarmasin Pos. Saat ini saya Apung ingin melaporkan bahwasanya di Jalan Kolonel Sigiono, tepatnya di samping Alfamart, itu ditemukan seorang tergeletak dengan mengeluarkan darah di mulut. Nah, tapi belum tahu dugaannya kenapa. Yang pasti ini lagi menunggu evakuasi. Nah, menurut informasi sampai sekarang belum tahu penyebab orang tersebut tergeletak di bahu jalan. Yang pasti di sini sudah ada petugas kepolisian dan keluarganya. Parak Alfamart, nah Alfamart Jalan Kolonel Sugiono di muka Hotel Raja Wali.